inilah sekitaran bengkel elektro. Iya, 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 iya. Banjir di SMK Negeri 1. Alah, sok lebay. Ini banjir yang terbesar mungkin. Inilah suasana di dalam bengkel elektro. Suasana air sudah mulai surut. Penan bengkel TKJ yang belum jadi dan di daerah belakang sudah mulai agak surut. Yang sedang nyongclo di atas kesik-kesik bangunan yang akan dibangun. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang banjir yang sekarang? Wah, banjir sekarang lebih besar daripada banjir yang kemarin ya. Oh iya. Aku juga sampai naik gunung sini. Tro dan ini banyak itu lapangan yang belum jadi. Ayo Res, kurang Res, bawa acara Res. Res, ayo. Kayak satu ketapang yang dilanda banjir. Tapi ya mas, bang berada di ruangan baru RSBI. Di sana ada sangkar-sangkar, ya. Sangkar-sangkar eskul dan di sana ruang 12, 13. Ya. Ya. Salah satu murid, bagaimana pendapat Anda tentang banjir kali ini? Asik banget. Ya, bagaimana? Bagaimana? Ah, iya. Kita dari semua kelas, tapi awas sekarang banjir sia-sia. Potret sekolah RSBI di Ketapang. Meskipun berpangkat RSBI, tetapi banjir selalu melanda. Melanda-landa. Apa salah sekolah kita terhadap air? Bingung. Banyak orang berdatangan. Meter balik, guys. Proses bersih-bersih yang dilakukan oleh